Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kota Bogor. Kota Bogor adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 59 km di sebelah selatan kota Jakarta dan merupakan eklave Kabupaten Bogor. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.076.000 jiwa dengan kepadatan mencapai 9.075 jiwa per kilometer persegi. Bogor dikenal dengan julukan Kota Hujan karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 kelurahan. Pada masa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg, yang berarti tanpa kecemasan atau aman tentram. Hari jadi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor diperingati setiap tanggal 3 Juni karena tanggal 3 Juni 1482 merupakan hari penobatan Prabu Siliwangi sebagai raja dari Kerajaan Pajajaran. Batas wilayah Kabupaten Bogor di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan Taman Sari. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas. Pariwisata yang ada di Bogor antara lain Kebun Raya Bogor, Taman Topi, Taman Kencana, Lapangan Sempur, dan masih banyak pariwisata lainnya yang ada di Bogor. Transportasi umum yang ada di Bogor antara lain KRL Komuterline, KA Pangrango, LRT Jabodetabek, Bus BRT Transpakuan, dan masih banyak transportasi lainnya yang ada di Bogor.